Dan soalan yang ketiga, ya ada 4 soalan dah eh. Ni soalan yang ketiga, bagaimana nak handle pertembungan antara dua benda, iaitu yang pertama mok dengan kerja. Kadang-kadang kerja ni kena klik lambat. Lepas tu mok marah. Lepas tu dia kata adakah perlu berhenti kerja ataupun adakah tak perlu dengar teguran mok dia. Ya. Bawa mak kita pergi kerja. Mudah. Nah, kita kerja nak cari peti sama seriang untuk diri dia juga. Nah, maka kalau dia halal lagu tu, kita nak kerja lagu mana? Nah, mudah kerja dengan dia ataupun ajak dia mari kerja sekali dengan kita. Kalau tak percaya sangat. Nah, maka gini, kita dengan anak kita, kita kena wikir kebebasan sikit. Anak kita dah besar, dia akan ada, dia ada kehidupan, dia ada goni, ada apa dia. Kau kena beri kebebasan kepada dia. Selagi mana dia kita buat benda molek dah, maka tak syarat kata kita kena ikut ibu bapa kita. Nah, kalau ikut ibu bapa kita, nyanyolah kita. Nah, nyanyo kita, pas tak kerja. Tak kerja, duduk rumah ni serabut buruk pula. Orang mak kita ni, duduk rumah serabut buruk pula. Kalau kita kerja pun jadi serabut juga. Ha, jadi masalah. Baiklah ya serabut dengan kerja daripada serabut dengan tak kerja. Nah, lama-lama, duduk WPT. Klik WPT, senyap selalu. Nah, kita WPT lah kot eh. Dia jawab Ustaz, dia kata jual lah Ustaz. Lepas WPT tak tanya, tak marah dah lah. Haa, tu kata dah. WPT banyak lagi kau suruh.